Administrasi Jakarta Utara mendukung penuh pengelolaan sampah yang dikelola Bank Sampah Kumala yang kini dijadikan sebagai Bank Sampah Induk atau BSI Mandiri pertama di Jakarta Utara. BSI Kumala mengakomodir sampah dari berbagai bank sampah unit untuk dikelola menjadi beragam produk. Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mengutarakan BSI Kumala merupakan bank sampah mandiri tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara. Dikatakan mandiri sebab tak lagi ada campur tangan pemerintah dalam pengelolaan sampah tersebut, dalam hal ini suku dinas lingkungan hidup Kota Administrasi Jakarta Utara. BSI Kumala ini diharapkan sudah mandiri, bukan lagi dikelola Sudin Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar karena selama ini Yayasan Kumala sudah banyak berkecimpung dalam kegiatan sosial dan lingkungan dan juga sudah banyak bekerja sama dengan perusahaan swasta, NGO atau non-government organizer, akademisi, dan masyarakat. Kata Ali Maulana Hakim, saat ditemui dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan Bank Sampah Induk atau BSI Kumala dalam pengolahan bank sampah plastik di Jakarta Utara, Hotel Harci Cisuntar, Tanjung Priuk, Selasa 5 Desember 2023. Tim Liputan Kominfo TIK Jakarta Utara melaporkan.